salam 5G satu Malaysia. Ceh, mana 5G satu Malaysia? Berapa lama lagi tak tahulah nak 5G penuh satu Malaysia ni. Lagi 10 tahun pun belum tentu penuh. Agaknya lah. Jadi video hari ni saya nak kongsikan tentang plan daripada Celcom. Plan internet pantas daripada Celcom eh. Bukan tumpang-tumpang lain. Ni Celcom sendiri. Di mana plan ni dia dah ada 5G. Ianya adalah prepaid. So, anda memang pengguna prepaid. Memang anda tertunggu-tunggulah plan internet pantas ni. So, check it out. Okey, seperti yang anda tengok dekat gambar ni, ini adalah salah satu best choice daripada Celcom prepaid lah. 30 hari, RM RM35 dan yang menarik dekat situ free 5G access limited time only. So, saya dah tak boleh brain, limited time only. Berapa lama ni? Takkanlah masih nak limited. Kalau 5G dah boleh pakai tu, bagilah terus sampai bila-bila tu 5G. Even plan RM35 yang murah macam ni. Jadi internet yang dia bagi adalah 30GB 4G, 5G sekali jalan. Dia kongsi sekali jalan 30GB. Bukan 30GB 4G, bukan 30GB 5G. Dia sekali jalan 30GB tu nak pakai 4G ke, nak pakai 5G ke, terpulang kepada anda. Dan ianya adalah high speed internet. Of course lah, kalau dah ada 5G dia bagi cap speed internet, memang nak minta sepak tau ke Celcom ni. 30GB high speed internet di mana kelajuan dia tinggi dan bergantung kepada kawasan anda. Tiada sekatan kelajuan. Kalau kaki download guna ni memang syok sangat lah. Kena pula jumpa 5G. Fuh, memang berdesup laju. Kemudian dia ada unlimited call. Saya tak tahu kenapa dalam iklan tu unlimited call bawah sekali. Patutnya nombor 3, nombor 4 antara yang tertinggi sebelum side offer. Kemudian free 1VR content. Untuk 1VR content ni, saya tak boleh nak cerita dengan lebih. Ataupun mungkin saya akan ceritakan pada video pada masa akan datang lah. Kalau you guys mungkin ada faham ataupun you guys menggunakan VR content ni, mungkin plan ni berbaloi untuk anda lah. Kemudian free sebulan Black Nut Cloud Gaming. Ini adalah satu benda yang mungkin baru untuk saya dan saya rasa tak pernah dengar. Mungkin banyak cloud gaming dekat luar sana, tapi yang Black Nut ni saya macam tak pernah dengar langsung. So first time saya dengar Black Nut ni. Dan mungkin untuk Black Nut Cloud Gaming ni saya akan buat pada video masa akan datang lah. Saya tak nak campurkan dalam video ni sebab terlalu panjang. So kalau anda jenis orang yang menggunakan Black Nut Cloud Gaming, mungkin anda boleh consider plan ni. Tengok-tengok balik, berbaloi untuk anda, kemungkinan besar. Jadi secara overall, adakah plan ini mahal, adakah murah? Jadi kita fokus pada internet dulu. RM35 dan dapat 30GB adalah bukan satu harga yang murah. Dia ke arah sedikit mahal. Sedikit mahal saja. Tapi benda tu fair lah. Fair to use lah. Sebab dia ada bagi 5G. 5G kan katakan teknologi baru dalam Malaysia. Baru dalam setahun dua. Setahun jagung. Jadi kita masih boleh terima lah dengan harga RM35 je dan dapat 30GB. Sepatutnya at least dia boleh samakan dengan harga plan internet pantas RM1.1GB. Lepas tu kalau dia bagi 5G, itu adalah plan yang kita boleh cakap wow, awesome. Ada telco-telco dekat luar sana yang keluar prepaid, dia tak mampu nak bagi lagi lah RM1.1GB tu. Kalau yes tu tak payah cerita lah eh. Tak payah cerita lebih lah. Itu gila punya singkat. Jadi sekali pandang dia bukan internet yang murah untuk golongan yang duduk dekat kawasan 5G. Ini you guys kena ingat, korang duduk mana? Duduk dekat tengah-tengah KL, boleh pakai plan ni. Tapi kalau korang duduk dekat kampung sebelah kampung aku ni, tak payahlah, tak berbaloi. Banyak SIM card lain yang lebih berbaloi, yang boleh offer lebih banyak internet daripada apa yang Celcom bagi ni. Pergi tukar je, PM saya kalau nak. Mungkin ada yang kena dengan anda. Tapi kalau anda duduk dekat kawasan 5G plan ni, yes, kemungkinan besar kita boleh consider balik. Memang agak berbaloi jugalah sebab dia mampu bagi 5G dengan harga bawah RM50. So, apa pendapat anda? Ada tak anda yang dah guna plan Celcom 35 yang ada 5G ni? Kongsikan pendapat anda dan review anda di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.